menggemparkan dunia. Indonesia telah menemukan jet tempur Rafale sebagai pengganti jet tempur F-35. Indonesia telah membuat langkah besar dalam memperkuat kemampuan militernya dengan pembelian jet tempur Rafale buatan Prancis, yang secara efektif menggantikan opsi F-35 buatan Amerika Serikat. Langkah ini dianggap sebagai peralihan strategis penting dalam peta pertahanan udara Indonesia, dengan Rafale menjadi andalan baru untuk menjaga kedaulatan wilayah udara negara terbesar di Asia Tenggara ini. Solusi pertahanan yang andal jet tempur Rafale dikenal karena kemampuan multiperannya, dari serangan udara hingga misi pengintaian dan dukungan darat. Dengan teknologi siluman, avionik canggih, serta kemampuan tempur yang telah teruji di berbagai medan pertempuran global, Rafale menjadi pilihan yang tepat bagi TNI Angkatan Udara untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pertahanan udara. Dengan keputusan ini bukan hanya soal pembelian pesawat tempur, tetapi juga terkait strategi jangka panjang Indonesia dalam memperkuat kemandirian pertahanan dan membangun aliansi baru. Menggantikan F-35 sebelumnya, Indonesia sempat mempertimbangkan F-35, pesawat tempur siluman generasi kelima buatan Lockheed Martin yang terkenal dengan teknologi canggih dan integrasi penuh dengan sistem militer AS. Namun, berbagai faktor seperti harga yang sangat mahal, syarat pembelian yang kompleks, serta pertimbangan aliansi internasional membuat Indonesia lebih memilih Rafale sebagai solusi pertahanan yang lebih realistis. Indonesia juga mempertimbangkan potensi kerjasama industri dengan Prancis melalui pembelian Rafale. Salah satu aspek yang menarik dari kontrak Rafale adalah kemungkinan transfer teknologi, yang diharapkan dapat mendukung pengembangan industri pertahanan domestik Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, Rafale dianggap lebih cocok dengan kebutuhan geografis dan operasional Indonesia, mengingat kondisi wilayah yang luas dan tersebar. Fleksibilitas dan daya jelajah Rafale diyakini akan memberikan Indonesia kemampuan pertahanan udara yang lebih optimal di wilayah perbatasan dan kawasan maritim. Dukungan domestik dan internasional keputusan Indonesia untuk memilih Rafale mendapat respons positif dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Pakar pertahanan melihat langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia ingin memperkuat hubungan dengan Eropa, sambil menjaga keseimbangan strategis dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Pembelian jet tempur Rafale ini merupakan bagian dari perjanjian yang lebih luas antara Indonesia dan Prancis di bidang pertahanan. Selain Rafale, kesepakatan tersebut mencakup transfer teknologi, pelatihan personel, hingga dukungan teknis yang lebih komprehensif. Dalam jangka panjang, ini diharapkan akan memperkuat industri pertahanan Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kemampuan dalam memproduksi komponen lokal untuk kebutuhan militer. Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Olivier Chambard, menyatakan, jika kesepakatan ini merupakan tanda hubungan strategis yang semakin erat antara kedua negara. Kami berkomitmen untuk tidak hanya memasok pesawat tempur, tetapi juga untuk berkolaborasi dengan Indonesia dalam membangun kemampuan pertahanan yang berkelanjutan. Transfer teknologi dari Prancis ke Indonesia memungkinkan industri dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT DI, untuk ikut serta dalam program perawatan dan pemeliharaan Rafale, serta memproduksi komponen penting bagi pesawat tersebut. Ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Indonesia dalam mempertahankan armada tempurnya secara mandiri di masa depan. Keputusan Indonesia untuk memilih Rafale dibanding F-35 tidak hanya didasarkan pada pertimbangan harga atau kemampuan teknis semata, tetapi juga pada kompleksitas politik dan diplomasi yang terlibat. F-35 dikenal dengan teknologi siluman generasi kelima yang sangat canggih, tetapi harganya yang sangat mahal serta ketergantungan pada sistem militer AS membuat Indonesia harus mempertimbangkan ulang. Keputusan Indonesia untuk membeli Rafale juga dipandang sebagai bagian dari dinamika keamanan yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik, yang semakin menjadi arena kompetisi kekuatan global. Sebagai negara dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas regional, terutama di jalur laut internasional dan perbatasan maritim yang seringkali menjadi titik panas bagi berbagai kepentingan global. Dalam konteks ini, Rafale memberikan kemampuan tambahan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam mengamankan kawasan, terutama di Laut Natuna Utara yang kerap kali menjadi area sengketa dengan China. Pesawat tempur ini akan memperkuat pengawasan Indonesia di zona ekonomi eksklusifnya, di mana pelanggaran oleh kapal-kapal asing sering terjadi. Dengan kemampuan jarak jauh dan manuver canggih yang dimiliki Rafale, Indonesia dapat merespons ancaman lebih cepat dan lebih efektif, sekaligus menunjukkan kehadiran militer yang lebih kuat di wilayah-wilayah strategis. Rafale, di sisi lain, menawarkan keseimbangan antara kemampuan teknologi dan fleksibilitas dalam penggunaan. Meski tidak memiliki kemampuan siluman secanggih F-35,
Rafale memiliki keunggulan dalam operasi multiperan, serta kemampuan tempur di berbagai medan tanpa ketergantungan pada sistem yang dikendalikan penuh oleh AS. Hal ini memberikan Indonesia lebih banyak kemandirian dalam menjalankan operasinya. Pakar pertahanan dari Lembaga Kajian Strategis, Profesor Aryo Nugroho, menekankan bahwa Rafale adalah pilihan yang lebih realistis bagi Indonesia. Rafale menawarkan kemampuan yang mumpuni tanpa ketergantungan yang berlebihan pada satu pihak. Hal ini sangat penting bagi Indonesia yang mengedepankan kebijakan non-blok dan menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global. Langkah ini adalah bagian dari upaya modernisasi militer Indonesia yang lebih luas. Sebelumnya, Indonesia juga telah memperkuat armadanya dengan membeli kapal selam, tank tempur, serta sistem pertahanan rudal. Pembelian Rafale menjadi langkah penting dalam meningkatkan kekuatan udara Indonesia di tengah tantangan keamanan yang semakin kompleks di wilayah Indo-Pasifik. Sejalan dengan rencana modernisasi ini, Indonesia juga berfokus pada peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah berharap bahwa pembelian Rafale tidak hanya terbatas pada pengadaan pesawat, tetapi juga menciptakan peluang pengembangan teknologi dan industri dalam negeri, melalui program offset dan transfer teknologi dari Prancis. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, akan menjadi aktor penting dalam inisiatif ini. Diharapkan, kedepannya, PTDI mampu menghasilkan berbagai komponen pesawat serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan perawatan dan perbaikan secara mandiri. Ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pihak luar dalam jangka panjang, sambil memperkuat kedaulatan nasional di sektor pertahanan. Kawasan ini menjadi fokus utama geopolitik dunia, dengan semakin meningkatnya aktivitas militer dan ketegangan di Laut Cina Selatan, serta kebutuhan untuk menjaga jalur laut yang vital bagi perdagangan internasional. Dengan memiliki armada Rafale, Indonesia diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kedaulatan wilayah udaranya. Dengan hadirnya Rafale dalam inventaris TNI Angkatan Udara, masa depan pertahanan Indonesia tampak lebih cerah. Rafale bukan hanya simbol dari kemampuan tempur modern, tetapi juga representasi dari kemitraan strategis yang lebih erat dengan kekuatan global lainnya. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat pertahanannya dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan. Di masa depan, dengan terus berkembangnya teknologi militer dan kebutuhan keamanan, Indonesia kemungkinan akan terus memperluas kerjasama internasional dan meningkatkan kapabilitas dalam negeri untuk memastikan bahwa angkatan bersenjatanya siap menghadapi segala ancaman yang mungkin timbul. Dengan pembelian Rafale adalah bukti nyata dari komitmen Indonesia untuk tetap menjadi kekuatan regional yang disegani, serta menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya di tengah dinamika global yang terus berubah.